Panggil Hadi Siswanto. Sambilujur RT 8 Kecamatan. Persilakan untuk ke depan. Iya. Dari kecil. Berikut dua penerima motor Honda Beach dengan nomor kupon 1631485 atas nama Lili Setiawan Gijur RT 17 Watu Tanah. Penerima Honda. Ya, sekaligus Bapak kabar. Selamat penerima hati Desa Karang Alun dipersilakan. Luar biasa. Alhamdulillah. Yang terhormat beliau Bapak kabar. Gimana waktu mendengar pertama kali dapat hadiah mobil dari BKK Jateng? Pertama saya nggak percaya sih, dari teman-teman itu pak ya itu ngasih selamat, saya malah belum tahu waktu itu. Taunya di telepon atau dapat kiriman WA? Saya yang kebetulan punya teman BKK itu ya, katanya nggak dapat hadiah sama kosong dari itu kan nggak percaya. Sempat punya firasat atau mimpi dapat apa gitu? Ya, pada pagi hari ini kami merasa bersyukur dan bersyukur terhadap apa yang telah dicapai PT BKK Jawa Tengah Kantor Cabang Sragen, bahwasanya di undian tahun 2021 Cabang Sragen memperoleh hadiah utama berupa Kijang Tinova Rekon, dan semoga hadiah ini bisa menjadikan pemicu teman-teman kantor cabang Sragen untuk berkinerja yang lebih baik dan lebih terkenal di masyarakat, di hati masyarakat, dan semoga kantor PT BKK Jawa Tengah Kantor Cabang Sragen menjadi yang terbaik. Tahun berapa Bu? Tahun meningkat. Meningkat, setiap tahun meningkat. Setiap tahun meningkat terutama di dana masyarakatnya. Nasabah penabungnya 33.000. Untuk nasabah penabungnya 33.000. Dan dari posisi Desember 2020 ke 2021 ada peningkatan dana pihak ketiga tabungan maupun deposito kurang lebih 10 miliar. Itu juga ada CSR-CSR yang disalurkan di Kabupaten Sragen selama ini. Apanya Pak? CSR dari BKK. Sudah ada. Pengembangan rumah ada. Beserta kemarin kita memberikan pembangunan sumur itu Pak. Serta untuk kemarin kita juga menyalurkan terkait dengan pemberian terhadap dampak COVID-19. Bu, BKK Jateng ini di Sragen itu berdiri tahun berapa sih? Kalau untuk PT BKK Jateng berdiri saat konsolidasi 2 Juli 2019. Kita konsolidasi dari 28 PD BKK Jawa Tengah itu 2 Juli 2019 dan menjadi nama PT BKK Jateng Perseroda. Terus hari
hari ini tadi ada berapa undian hadiah yang dibagikan? Kalau hari ini untuk cabang Sragen itu sendiri ada satu sebuah hadiah utama di Cang Inu Faribot, 3 hadiah sepeda motor Beat, ada 3 sebuah emas 5 gram, A5 gram, dan ada 3 buah TV berwarna 32. Di tengah pandemi seperti ini untuk meningkatkan itu seperti apa tadi? Kita mempunyai ada beberapa produk unggulan mas saat ini yang diberikan dari PT BKK Jateng. Jadi kita ada saat ini kita melalui penawaran melalui HP. Jadi kita kan sudah punya namanya nomor-nomor HP ke seluruh nasabah, kita lewat dari media HP untuk penawarannya. Jadi produk-produk baru terutama di tempat kita ada produk kredit, itu ada beberapa macam produk baru kecuali produk yang lama, mungkin ada KUB, ada sekarang ada kita kembangkan kredit joglo, yaitu adalah kredit untuk perumahan, ada kredit bahari yang diperuntukkan untuk para nelayan, ada kredit agro yang rencananya itu untuk para petani agro, ada sinden diperuntukkan untuk industri seni dan kreatif, dan ada juga kredit musiman yang diperuntukkan untuk petani, peternak, dan yang lain. Itu produk-produk kredit. Untuk tabungan kita tetap di hati masyarakat masih melekat terkait dengan produk tamades kita. Ada tabungan untuk siswa itu Tawa, ada Tawa Plus, dan ada tabungan kredit yang melekat pada nasabah kredit kita.